Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indra Basir di channel ALB Squad Dog Division. Kali ini kita akan ngarona, guys. Kemarin anakan mati satu. Jadi sekarang kita akan coba untuk lihat perkembangannya jam 8 malam. Nantikan kelanjutannya bersama Abang Dasep. Oke guys, jadi untuk induk yang lagi lahiran itu kita kasih safety, kasih plastik, kasih lampu, juga kasih terpal karena udah cikajang itu dingin, guys. Kontrol. Yes. Kondisi anjing usia 10 hari. Kemarin lahiran 10 ekor, tinggal 9 ekor, guys. Ini induknya. Induknya itu anakan dari Legend Dugong, Lesi, warna belang batu. Dan untuk bapaknya itu, bapaknya anak ini cucu, bukan cucu ya, anak impor. Jadi kemarin itu sempat mati satu. Lahiran 10, sisa 9. Coba kasih susu. Biasanya nggak dikontrol, guys, malam gitu. Cuman sekarang karena kejadian kemarin mati satu, kita coba adain ronda malam. Jadi udah ada beberapa ekor yang melek, udah buka mata. Anjing itu pas lahir nggak buka mata langsung, guys, masih merem. Nah, ini contohnya. Nah, dia udah mulai melek. Hai guys, hai si anjing. Sebenarnya induknya tuh ini baik, cuman ya kita kasih perawatan ekstra agar anaknya tuh lebih dapat nutrisi susunya tuh lebih full. Ini jam 8, guys. Enggak kelihatan, guys. Jam 8. Kita coba menyusukan Fufi. Anak lampu kita menggunakan berapa watt, Ek? 75 watt. Lampunya itu jangan bening, guys. Kalau untuk anaknya itu harus warna kuning. Induknya baik banget. Induknya bager ya mah, guys. Dulu di kandang Albe itu pernah 3 kali anakan, ya. 3 kali anakan. 1 kali itu pitbull hitam anakan 12 gitu, ya. 13. Cuman apa, di payudaranya itu bisul, terus induknya tuh nggak mau nyusuin, agak ribet lah pokoknya. Terus yang kedua itu bull terrier impor, guys. Alah, etama ripuh pisan bull terrier impor mah. Dua hari dua malam kita begadang, 2 jam sekali kita ngasih susu.
Nah, ini yang ketiga, hasil breeding dari kandang ALB Squad. Kalau ini agak baik, ini bukan agak baik sih, baik banget ini mah. Tuh, tempokin. Alah. Ini kemarin seleksi alam tumbang satu. Mudah-mudahan selamat semua. Bagi yang mau booking anakan cucu Dugong Lesi sama cucu impor Bull Terrier Kojon dari Rusia, ini cucunya terpit asli, bisa dikontek-kontek. Ini berarti tinggal sisa 5 jantan 4 betina eknya. Kemarin 5 jantan 5 betina mati satu, jadi tinggal sisa 5 jantan 4 betina. Nyusunya enggak lama guys, tinggal beberapa menit aja. Kita lihat yang lain ya guys.